Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahid Bewok 37 Channel. Nah, kali ini saya ingin memberikan pengenalannya, yaitu full pump motor KLX 225 ya. Dan di sini ya terlihat jelas ya, keren banget modelnya, simple ya, dengan berbentuk bulat ya. Oke, selanjutnya disimak saja ya. Oke guys, kita mulai ya dengan membuka maksud saya melepas ya bagian soket, yaitu soket rotak ya, satu persatu ya, min dan plus. Dan juga di sini ada soket bagian ampere bensin ya. Oke, sudah terlepas satu dan dua ya. Nah, ini ampernya ya. Dan selanjutnya kita lepas ya soket bagian rotaknya ya. Oke, sudah terlepas ya. Dan selanjutnya kita akan membuka bagian rumah rotaknya ya. Kita lihat apa sih isi dalamnya ya. Tapi di sini agak sulitan ya, jadi saya akan mencari bahan ya untuk mengganjal ya di bagian soketnya ya, atau klip-klipnya ini ya, penguncinya ya. Oke, kita tunggu ya bentar ya. Sabar. Oke, di sini ternyata saya menemukan karton ya, karton bekas pembungkus kampas cakram ya. Oke, kita coba dengan cara seperti ini ya, tuh ya. Oke, ini satu kita buka dulu ya, lalu kita masukkan supaya mengganjal bagian penguncinya. Oke, sudah selesai ya satu ya. Kita coba sebelahnya. Oke, ternyata agak sulit ya. Ternyata agak sulit nih. Kita coba ya terus ya. Nah, kita coba terus ya. Agak susah nih, coba saya congkel ya. Oke, ternyata agak susah juga ya, karena keras banget ini ya, bahannya sangat keras banget ya untuk ditekannya ya, untuk dicongkelnya ya. Saya coba lagi, coba masukin ya. Kerasnya ya ampun. Oke ya, ternyata keras banget ya, tetap terpaksa ya. Kita coba terus. Kerasnya ya. Udahlah. Oke, enggak, kita coba congkel ya. Hati-hati ya guys ya, emang ini agak membahayakan ya. Saya coba lagi congkel ya, saya coba ganjal sebelah sini ya. Ternyata agak sulit ya. Dan saya coba, ternyata kesulitan, coba saya congkel. Hati-hati ya guys ya, ini sangat berbahaya sekali ya, kalau meleset bisa mengenai tangan. Oke, saya coba congkel-congkel pelan-pelan ya, perlahan-lahan ya. Oke, nah sekarang coba sebelahnya lagi, saya congkel lagi. Memang kesulit ya, sulit sekali ya, tapi ini harus mencoba secara hati-hati ya. Oke, terus saya coba-coba mencongkel terus ya. Oh, ternyata terlepas ya. Coba congkel lagi ya pelan-pelan. Ini sangat berbahaya ya. Tapi buat kalian yang ingin belajar, insya Allah di sini bisa ya, kalian perhatikan ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Ternyata alhamdulillah ya, bisa terlepas ya. Oke, nah oke, kita lihat, perhatikan. Wow, ternyata ya filter saringannya itu seperti ini ya, dan ini buat pengisapnya ya. Oke, ini filternya. Sekarang kita coba melepas bagian pengaitnya atau penguncinya. Oke, ternyata tinggal congkel saja ya seperti itu ya. Oke, sekarang kita cepat lepas untuk saringannya. Oke, iya ternyata ini. Oke, kita perhatikan dulu ya bagian kabelnya ya. Oke, kita perhatikan dulu kabel. Nah ya, oke kabelnya ya. Nah, masuk ke dalam situ ya, ke lubang sini ya. Oke, sekarang kita lepas. Agak susah ini ada pengaitnya nih, ada penguncinya ya. Oke, kita congkel dari sini aja nih. Nih ada kuncinya. Iya.
ya, ternyata lepas ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan. Nah, ini dia ya. Kita harus melepas ya. Nah, itu lihat kotorannya. Iya. Ternyata kotor sekali ya. Nah, tinggal lepas ya. Di sini ada dua lubang ya, yang satu untuk pengunci ya. Oke, ini dia ya. Mirip sekali dengan Honda Beat ya. Coba kita ke lumayan ya. Nah, kita lihat lagi bagian dalam sini. Oh, ternyata ada kotoran ya, besar sekali itu ya. Oke, saya ambil dulu ya. Oke ya, tuh gede banget ya kotorannya. Oke, kita simpan ya. Oke, mantap ya. Oke, selanjutnya kita bersihkan dengan bensin ya, atau bahan premium ya. Nah, ini ya, ini filternya kita bersihkan, atau pampersnya ya. Biasa kalau bengkel itu menyebutnya pampers, dan kita bersihkan dengan cleaner ya. Kita semprot ya dulu bagian ke dalamnya ya. Semprot. Oke, kita semprot luarnya juga ya. Nah, cara bersihnya seperti ini ya. Kalau misalkan kita dalam keadaan darurat, tidak ada ya spare partnya, kita bersihkan saja seperti ini ya guys ya. Jadi kalian gak usah ragu-ragu ya. Nah, ini untuk membantu meringankan biaya ya. Oke, saya ambil dulu semprotan anginnya. Oke, kita bersihkan seperti ini ya. Semprot terus ya. Oke, sudah terlihat jelas ya. Wow, bersih banget ya. Mantap tuh. Bersihkan ya. Wow, mantap ya, sudah bersih. Nah, itu dia, kita simpan dulu ya. Oke, selanjutnya ini ya, bagian rotaknya kita semprot dulu bagian dalamnya ya, bagian penghisapnya ya. Nah, sini ya. Nah, itu di bagian penghisapnya ya. Oke, kita semprot ya, semburkan ya, keluar ya. Nah, tadi nggak kelihatan ya. Oke, saya semprot dulu. Oke ya. Sekarang kita semprot lagi ya, ulang-ulang ya, satu kali atau dua kali ya, dengan menggunakan cleaner supaya bagian dalam kipas ini kotorannya biar terlepas ya. Kecil-kecil ya, kecil-kecil di bagian dalam tetap ya, kita harus bersihkan ya. Oke, seperti ini ya. Semprot lagi ya, bersihkan lagi terus ya. Oke, nah, kita simpan. Nah, sekarang kita coba ya, tekanannya ya, kalian lihat sendiri. Cus, mantap. Cus, wow, wow, mantap guys ya, luar biasa semburannya ya. Nah, ini kalau full pump yang bagus ini tekanannya ini ya, tekanannya mantap ya, dan akan menghasilkan keluar pada injektor itu lebih bagus. Nah, ini ya min plusnya ya. Oke ya. Oke, oke ya, selesai ya, sudah dibersihkan semua ya. Lalu kita pasang kembali, kita perhatikan juga bagian kabelnya ya, awas hati-hati ya pada saat pemasangan ya, jangan sampai terjepit ya. Nah, kita paskan ya. Oke, kita paskan seperti ini ya. Oke, kita geser posisinya ya, harus tepat ya pada saat kabel keluar itu di bagian soket-soketnya ya. Oke, kita perhatikan dulu ya. Oke, sorry, filternya ketinggalan ya. Kita pasang ya, awas salah pasang ya. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, di sini ya. Nah, ini posisikan ya, di sini ada penguncinya ya, ada penguncinya ya. Nah, ini dia. Oke, ada penguncinya, klik ya. Oke, pas banget ya. Oke, perhatikan sudah ya, jangan sampai terjepit atau mengganjal ya. Oke, selanjutnya itu penguncinya ya, penguncinya kita tinggal pasang seperti ini aja, klik ya. Oke, mantap ya.
perhatikan baik-baik. Oke, sekiranya sudah kita perhatikan ya, jangan ada yang kurang. Kabel kita geser dulu supaya tidak terjepit, lalu kita masukkan ya. Nah oke, paskan ya, lalu klik oke. Mantap ya. Oke, selanjutnya ini bagian kabelnya ya, punya rotaknya ya, yaitu di kabel minnya ya, ini warna hitam ya. Kita kembalikan lagi ya, masuk ke dalam sini ya. Ya oke, masuk ya. Nah ya, kita geser lalu kita masukkan ya. Nah seperti ini ya, satu klik ya, itu untuk plus ya, bagian rotak, dan yang minnya ini ya. Nah lalu untuk kabel ampere bensinnya ya, klik ya. Oke mantap. Oke ya, lalu kita tekan lagi ya agar meyakinkan bahwa soketnya sudah kencang ya, kita tekan lagi ya. Oke mantap ya. Oke ya, itu saja dari saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.